Berawal dari coba-coba, Suhartin Tegela, warga Desa Kopandakan 1, Kecamatan Kota Mobagu Selatan di Sulawesi Utara, mulai mengembangkan lemon cuy dengan beragam produk minuman sehat, antara lain sirup lemon cuy. Di bulan Ramadan, produk minuman sehat khususnya sirup lemon cuy sangat diminati warga dan menjadi salah satu menu berbuka puasa. Selain rasanya yang segar, sirup lemon cuy memiliki kandungan vitamin C sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh, apalagi di tengah pandemi corona saat ini. Peminatnya pun tak hanya warga Kota Mobagu saja, melainkan dari luar daerah seperti Manado hingga Jakarta. Oh iya, saya datang di sini, kebetulan saya sudah mengkonsumsi ini yang kedua kali ya, Ibu, alhamdulillah. Nah, ini sangat baik buat kesehatan, apalagi di saat-saat ini dengan adanya corona ya, kita harus menambah imun di tubuh kita dengan mengkonsumsi vitamin C alami. Biasanya saya beli satu lusin, nanti satu lusinnya habis beberapa hari, saya tinggal call, saya ambil. Cara membuat minuman sehat ini tergolong mudah. Pertama-tama, lemon cuy yang sudah dipilih, sari buahnya dikeluarkan. Setelah itu disaring untuk mendapatkan air lemon murni. Air lemon inilah yang kemudian dimasak bersama gula pasir. Minuman sehat ini sangat cocok disajikan saat dingin agar kesegaran lemon cuy sangat terasa saat dikonsumsi. Di bulan puasa ini, peminat minuman segar ini meningkat hingga 30% dibanding hari biasanya. Sampai saat ini, antusiasme masyarakat untuk dapat menikmati lemon cuy ini sangat baik, karena selain untuk meningkatkan imun, mengandung antioksidan, juga masih beberapa banyak manfaat kesehatan, apalagi di tengah pandemik COVID-19 saat ini. Alhamdulillah ini cukup membantu masyarakat yang ada di sekitar kami yang memang untuk saat ini minuman yang mengandung vitamin C itu sudah sangat jarang didapatkan di beberapa swalayan maupun warung. Dan ini adalah menjadi minuman salah satu alternatif untuk menjaga imun tubuh kita. Produk sirup lemon cuy dikemas dalam botol ukuran 250 ml dan dihargai Rp8.000, sedangkan ukuran 500 ml dihargai Rp10.000. Selain sirup, Suhartin Tegela juga memproduksi jenis minuman sehat lainnya, seperti jus lemon cuy, tentunya dengan bahan dasar utama buah lemon cuy. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara.